Tribudors, Ketua Umum Forum Betawi Rempuk Lutfi Hakim menilai calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil tak pantas dipanggil Bang Emil. Menurutnya, Ridwan Kamil tak perlu mengubah nama panggilan dengan istilah Abang. Ia pun juga ogah memanggil ex-gubernur Jawa Barat tersebut dengan sebutan Bang Emil. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta, Dionisius Arya Bima Suci. Silakan untuk laporan lengkapnya. Aldila dan juga pemirsa Tribuners, jadi Ketua Umum PBR Forum Betawi Rempuk, Lutfi Hakim, ini mengatakan memberi wejangan kepada calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil. Ia menyebut Ridwan Kamil tak perlu mengubah namanya menjadi Bang Emil hanya untuk memperlihatkan bahwa dirinya peduli dengan budaya Betawi. Ia pun berpendapat tanpa harus mengubah namanya menjadi Abang. Kang Emil bisa membuktikan diri dapat melestarikan budaya Betawi lewat kebijakan-kebijakannya bila nanti terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia pun menyebut ex-Gubernur Jawa Barat itu lebih cocok dipanggil Kang Emil dibandingkan Bang Emil. Oleh hal ini disampaikan langsung Lutfi Hakim saat Ridwan Kamil mengunjungi rumahnya pada Minggu kemarin. Demikian pemirsa Tribuners dan juga Aldila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Kira saya nggak perlu panggil abang karena sama seperti misalnya bebek jangan dipaksa berkokok. Karena semua punya eksistensi masing-masing, tapi tidak lantas itu menjadikan sebuah hal yang tidak bisa bersinergi. Nggak perlu memaksakan bebek menjadi ayam atau ayam menjadi bebek. Nggak perlu harus saya katakan bahwa Kang Emil harus ganti hari ini menjadi Bang Emil, kagak pantas juga. Tapi saya kira komitmennya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.